Kok lu ngeliatin gua mulu anjay? Bodoh amat, kita kan jalan ke depan mulu ya. Kita kan jalan ke depan terus, bodoh amat anjay. No 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 no. Please lari, please lari. Please lari. Ah. Waduh, ada skeleton cilik. Gak suka gua skeleton cilik. Oke, cepat 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 cepat. Oke. No 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 no. Patah patah dulu. Oke, sabar. Oke, gua pembukaan di dalam aja ya. Buset, ribut banget anjay. Hai semua, balik lagi bersama gua Ravalina Dana. Di video kali ini, ya siapa sangka cuy, gua akan melanjutkan game ini lagi cuy. What the heck? Game Spooky Jump Scare Mansion lagi cuy. Oke, terakhir gua lupa sampai rumah anjay, rumah 400 kah? Wait, okay, gua baca dulu ini, terakhir, gua lupa cuy. This place is finally starting to affect me. I've seen enough horror movies to know how to survive a simple ghost or two. But these monsters keep getting faster and stranger. Di depan sana, monster-monsternya akan lebih cepat dan lebih aneh gitu lah, lebih strange gitu di mata kita cuy. Okay, siapa sangka gitu kan gue bakal lanjutin game ini lagi. Siapa sangka cuy, game ini sudah gue tinggalkan lama sekali tapi tetap aja gue lanjutkan gitu kan. Let's go. Goals kita di episode kali ini adalah untuk mencapai room 500 ya. Room 500. Wait, apakah gue akan memakai cara gue? Cara ninja gue? Ngadep ke belakang mulu? Gak usah lah, kita ngadep depannya terus dah. Let's go lah. Okay, ditutup. Langsung kita ambil sini, kita ambil sini. Sampai room 100, sampai room 500 kita begini-begini aja udah. Apa ini? I see some notes. In order to survive this house, I need to keep writing notes. I must do everything a central protagonist would and hope this is one of those stories. Insert obscure horror reference that no one gets and misinterprets as instruction somehow. Okay, jadi intinya kalau dia pengen survive dari rumah ini, dia akan terus menulisin ya, kayak catatan gitu cuy. Jadi itu pertanda bahwa dia udah ngelewatin tempat ini gitu kan, udah ngelewatin ruangan ini gitu. Okay, ruangan besar ini lagi, gue takut ada yang ngejar gue dari belakang. Okay, it's safe, santuy. Ini kemana nih? Biasanya buntu nih yang kayak gini, ada yang buntu nih. Okay, ini buntu. Tapi nggak ada yang ngejar kita. Tapi udah bodo amat, cepet lah anjay, cepet. Gue pengen cepet ke room 500 untuk bisa merasakan ya segarnya suasana di room 500 sana ya. Langsung kita jalan terus. Aduh kok muter-muter anjay. Oke. Apa itu? Oke, kita jalan terus ke depan. Tapi kok gak ada ujungnya gitu kan. Woi. Woi. Come on man. Aduh, nggak ada ujungnya. Yaudah, gue mundur. Yaudah, gue mundur lah. Nggak ada ujungnya cuy. Nggak lucu. Nggak ada ujungnya. Kita belok kayak kita belok. Belok juga kan ke sini anjay. Belok ke mana? Oh ini. Nah, room 409. Lagi ruangan seperti ini. Ruangan seperti ini bikin gue sangat tidak comfort, sangat tidak nyaman. Gak tau kenapa. Gue dibuat tidak nyaman dengan ruangan ini. Oke. Sekarang ini yang buntu anjay. Maunya apa coba? Oke, yang penting di belakang masih kosong, tidak ada siapa-siapa. Ya, langsung kita jalan ke depan aja, cuy. Oke. Nah, lo apa itu? Threshold of consciousness. Hey. Well, hello there. Are you lost, little one? Yeah, I'm lost. Could you help me? I'm lost. This place can help those who are ready, but okay. Expect turmoil more than you are used to. Turmoil? What's that turmoil? Mau ngomong apa lagi? This place can help those who are ready, okay. But expect turmoil more than you are used to. Kok darah? Kok depannya darah? Kok lu ngeliatin gua mulu anjay? Bodoh amat, kita kan jalan ke depan mulu ya. Kita kan jalan ke depan terus, bodoh amat anjay. Gak jadi. Gak bisa balik. Oh. Knowing your shadow can greatly help you, but be ready to see what you'd rather not be.
Apa sih lu ngomong apaan? Please. Oh, tidak lucu, tidak lucu. Padahal masih room 400. Oh my god. Oh. Gua enggak tahu gua lagi di mana dan gua enggak tahu lagi ada apa gitu kan. Ya gua lanjut jalan ke depan. Bodoh amat mau ada apa-apa. Bodoh amat anjay. Bodoh amat. Gua enggak suka yang kayak gini-gini anjay. Oh no, oh no. I'm dead. I'm dead. Game over. We're dead. Your soul wanders an endless maze. Yeah, but how I can survive that room? But how? Well, hello there. We're back. Are you lost, little one? I will choose pintu yang mana ya? Okay, yang ini aja. Ow, banyak cacing. Kenapa anda ini kan cacing di sini? Hey, I need some answers. Aduh, woi, ngomong. Two sides of the same coin. Knowing your projections can it help you achieve freedom. Up to you lah, mau ngomong apa? Oke, okay, gua akan mencari jawaban yang lain. Mencari jawaban yang lain yang bisa gue cari jawabannya anjay. Oke, ini terlihat ruangan yang biasa-biasa saja. Put on your mask. Gue lagi ada di ruangan bersama seekor kucing, harus ke gue pakai masker anjay. Apa-apa? Oke. But be careful not to lose yourself in it. Lose yourself in it. Ngomong apa sih? Buset dah. Oke, ruangan ini sudah kita jelajahi. Mari kita ke ruangan yang lain. Kita ke ruangan ini enggak bisa. Ini. Oke. Okay. Give me some answer. Balance is key to keeping your mind free and sane. Oke, gua akan balik. Gua enggak mau masuk lebih dalam karena itu sangat hyping, sangat benar-benar dah. Oke, kita akan main barbar, cuy. Kita akan main barbar. Oke. Ya, main barbar. Let's go. Tapi gue sendiri pun gak percaya kalau gue bakal survive sampai room 450 ya. Ya maaf apa aja gitu kan. Soalnya gue juga gak tahu harus ngapain di sini gitu. Oke. Okay. Room 4. Oke. It's a bad idea. Aduh. Oke. Pintu. Oke, let's go. Ayo, itu apaan? Larut tancap kaki 4, cok. Tolong. Ada laut tancap kaki 4. What the heck? Aduh. Oke, terus jalan ke depan. Duh, kenapa kita banyak sekali menemukan laut tancap kaki 4? Tolong. Laut tancap kaki 4 dengan apa? Dengan muka yang khas anjay. Oke, lanjut ke depan. Aduh, jangan nyangkut dong. Jangan kayak tadi dong. Oke. Okay. Oh, masih cuy. Oke. Okay. Room 419. Ruangan apa ini? Oke, pertanyaannya gue ganti. Rumah macam apa ini? Kayak gini-gini. Menangis saya lagi. Ini kalau gue dalam sini gue nangis anjay. Oh. Buntu. Oke. Selamat. Terus jalan. Bodoh amat gue di sini. Gue di sini ditemani dengan larut tancap kaki 4, jadi tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir karena ditinggal sendiri. Kita punya larut tancap kaki 4 di sini yang bisa membuat tubuh kita tetap fit dan tetap sehat. Jadi ya langsung aja kita maju ke depan terus. Ayo, kita di sini ditemani dengan wajah yang sangat khas dengan larut tancap kaki 4-nya, cuy. Oke, kita udah setengah perjalanan ke 450. Semoga ada checkpoint ya. Semoga ada checkpoint di room 450. Kenapa? Oke, kita bisa melihatnya. Iya. Ampun. Enggak. Bercanda. Iya. Gue langsung ke depan. Enggak usah banyak cincong, langsung ke depan. 450 di depan mata. Masih jauh sih. Ya, pokoknya kita jalan aja terus ya. Oke, 435. 436. 437. Here we go. Oh. I feel something strange.
kenapa energi gue habisnya cepat banget gitu kan. No. Please lari. Okay, come on. Enggak mau lihat belakang. Ampun. Iya, enggak. Bercanda. Aduh. Ke sini. 440. Cepat, lari. Okay. Kita lari dulu. Lihat belakang. Masih aman. Kita lihat belakang lagi. Kita kumpulin tenaga dulu. Okay. Sini dulu. Oh, dia bisa terbang. Dia nggak ngikutin path-nya. Bagus. Curang lu. Nggak mau gua. Nggak asik lu. Terbang mainnya. Gua nggak dikasih terbang. Kacau. Dah, lanjut. Lima ruangan lagi. Okay. Terus jalan. Ah, ruangan ini lagi. Ayolah. Ini 4 ruangan lagi. 3 ruangan lagi nih. Come on. Okay, sabar. Okay, di sini kita jalan. Kita lari. Nggak usah kelamaan. Masuk. Okay, lanjut. 448. Oh, kesini. 448. Satu lagi, 450. Please, checkpoint. Nope, saya salah. Apa ini? Tulang, anjay. Kenapa harus 50? 50 ruangan lagi yang harus gue telusurin. 470. Ada game arcade lagi. Nggak mau gue mainin, anjay. Ya karena gue masih inget game di situ game apaan gitu. Okay, langsung jalan ke depan aja. Sedikit lagi, cuy. Ow. Okay. Gue ngerti cara mainnya di sini. Okay. Kanan. Okay, kanan. Kanan, kiri. Kanan. Kanan. Lurus. Kanan, lurus. Okay. Kanan. Kanan, lurus, kiri. Ah, nice. Okay, lanjut lagi cuy. Waduh, ada skeleton cilik. Gak suka gue skeleton cilik. Okay, cepat. Okay, no. 480. Sedikit lagi. Kita tidak boleh kalah di sini. Karena kalau kalah, gue rage quit. Kita tidak boleh kalah karena kita adalah sang pejuang dan kita adalah sang pemenang. come on, jalan cepetan, woi. Okay. OTW ruang 500, I'm coming. Lagi-lagi game market. Okay. kita lanjut saja, anjay. This place is finally starting to affect. Wait. Gue kan udah pernah melihat ini, gue udah pernah membaca note ini. Waduh, bener-bener dah, kayaknya gak ada progres nih gue sampai sini, cuy. Bener-bener. Aduh. Okay, sedikit lagi, cuy. Ruang 500, sudah beberapa ruang lagi. Beberapa ruangan lagi harus kita lewati untuk mencapai room 500. Let's freaking go, comrade. 10 ruangan lagi. And we must escape this mansion. This weird mansion. Kita harus selamat dari mansion ini. Tapi meskipun tidak bisa gitu kan. Udah pesimis duluan lagi. Okay, 9 room lagi. Wait, okay, puzzle lagi. Kiri. Lurus. Okay. Kiri, lurus. Kiri, lurus. Kiri. Nah, nice. Sedikit lagi. Ayo, pasti bisa, comrade. What a jump scare. Lagi. 5 ruangan lagi. 5 ruangan terakhir. Come on, man. We can do this together, comrade. New room. What? Muka-muka siapa ini? Yang bikin kah? Waduh. Kayaknya gue dikejar. Ah. 500. Hai. Hello.
Here you are. Yes, I'm here. Still here. Alive and still here. You just keep on going, don't you? I don't think so. Well, the next door has been fixed up for you. So what? Enjoy and keep moving on, you little fleshy live one. Enggak. Lu show up di sini. Kenapa lu enggak nyelamatin gua aja? Kenapa lu enggak bawa gua terbang? Oh ya, enggak bisa karena gua bukan makhluk halus yang bisa menebus ruangan. Oke, kita sudah sampai di room 500, comrade. Kita sudah sampai di ruang 500. Password cheese, enggak mau tahu. Intinya gua sudah sampai di ruang 500. Gua gak tahu gua harus melanjutkan game ini lagi atau tidak, anjay. Kalau harus gua lanjutkan, komen aja di bawah, anjay. Waduh, hell. Sakit jantung gua, anjay, main kayak gini. Oke. Jadi, untuk segmen malam Jumat kali ini, ya gua telah memainkan ini lagi. Kita udah progress 100 room. Dan, ya progressnya sih 100 room, tapi gua rasa gak ada kemajuan sama sekali, cuy. Kita tetapnya terperangkap di ruang ini. Aduh, oke lah, jadi ya sekitu aja untuk video gue pada kali ini. Makasih untuk kalian semua yang udah menonton. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Gue disini Rafalina Dana, pamit dulu. See you all next time. Goodbye.